Siang itu, aku bergegas meninggalkan kota Masohi. Rasanya kita menjadi manusia yang beruntung. Masih terus diberikan kesempatan untuk berjalan dan menikmati hidup. Pulang ke Banda Neira. Kapal yang ditumpangi adalah kapal Pelni Sabuk Nusantara 106. Hanya dengan Rp30.000 sudah mendapatkan tempat tidur. Aku pulang ke Banda Neira dengan beberapa penumpang yang memang kebanyakan orang Banda Neira, tepatnya Desa Kuloan. Mereka berlibur di Kota Masohi sekaligus mencari durian dan menyaksikan pertandingan bola yang dimainkan oleh klub Desa Pulau sendiri dengan salah satu klub di Kota Masohi. Sudah tentu sangat padat penumpang di kapal ini, sampai banyak yang tidak dapat kamar dan ikat tidur di anjungan kapal bagian luar ruangan. Kabar baiknya, mereka memenangkan pertandingan, sehingga pulang dengan hati yang sangat sembrono, walaupun dengan kondisi yang berdesak-desakan di atas kapal. Sore yang hangat, kami meninggalkan Kota Masohi. Banyak tangan yang melambai, iringi kepergian kami dengan separuh duka. Perjalanan menggunakan kapal Sabuk Nusantara 106 kurang lebih akan memakan waktu sekitar 12 jam. Kemungkinan besarnya kapal akan memasuki perairan Banda Neira pada pagi hari nanti. Terima kasih.
Beberapa sebabu akan dilakukan pemeriksaan tersebut oleh petugas. Seluruh penerbangan yang bermain dari pelabuhan Abang Ayan dan mohon untuk berada di tempat Anda masing-masing. Beberapa sebabu akan dilakukan pemeriksaan tersebut. Sisa-sisa senja di kota Masohi memancarkan cahayanya, seakan memberikan tanda terima kasih telah berkunjung di kotanya. Melepas kepergian adalah mengukir cerita, menyimpannya untuk dilukis menjadi kenangan. Ulang semula, ulang pada ibu, ulang pada kekasih, ulang pada teman, ulang pada rumah, ulang pada tempat yang telah membesarkan kita, yang telah meramut segala baik dan buruknya kita, yang telah menguatkan langkah kita untuk terus menapaki segala macam perjalanan yang pantas untuk dilintasi. Sebenarnya, kita adalah kepulangan yang sesungguhnya untuk jiwa yang sering berlarian dari tubuh mencari jati diri sesungguhnya. Tak sadar-sadar bahwa di dalam tubuh memiliki itu semua. Dan kita masih terus memilih perjalanan dalam pencarian terus-menerus. Selepas subuh tadi, kapal sabuk Nusantara 106 telah memasuki perairan Banda Neira. Gunung api Banda yang menyambut dengan tegak menandakan tak lama lagi kapal akan menyandarkan bahunya di pelabuhan Banda Neira. Sudah banyak manusia yang menyaksikan Banda Neira. Tempat ini terlihat hampir perawan, menunjukkan kecantikannya mengalahkan Ratu Cleopatra. Dalam perjalanan pulang, kadangkala kita ingin segera sampai, bertemu cepat dengan orang-orang tersayang yang telah kita tinggalkan beberapa waktu. Saya Agung Pranyoto memilih pulang semula pada tanah kelahiranku, Banda Neira, dan mengucapkan secara tulus, Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk seluruh konco sastra yang telah menonton dan mengikuti perjalanan. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Jika berkenan, silakan share video ini dan tinggalkan komentarmu untuk introspeksi diriku dalam membuat konten. Salam literasi, kalian manusia baik yang keren.